Sekarang hari keempat kolam gue puasain. Gue masih treatment dan karantina di kolam langsung. Pengobatan hari keempat ini gue pakein Red Blue Dox. Ini bisa buat anti jamur, parasit, bakteri, antivirus, kuman, luka, kutu. Jadi gue nggak pakai kutu belas lagi, biar dia nanti nggak imun alias kuat kalau pakai kutu belas terus. Jadi gue harus ganti obat. Ditambah garam ikan ini kurang nih, cuma 3 kilo 3 pack. Nggak apa-apalah. Untuk ikan, teman-teman ini lagi tenang ya, karena gue matiin pompa, gue matiin aerator, cuma untuk buat konten doang. Jadi setelah gue kasih obat, gue hidupin lagi aeratornya, kalau nggak bahaya. Gue tambahin juga nih aerator, tuh biar makin banyak oksigen yang ada di kolam. Kalau teman-teman mau lihat, nggak kelihatan jelas sih ya. Nah, yang masih agak parah ini nih, kohaku gue yang ini, yang 5 step ini. Lihat tuh teman-teman. Tuh masih merah-merah ya, di bagian putih-putihnya kelihatan banget. Tuh. Dan dia emang yang masih paling gelisah. Ini bisa gue bilang sudah membaik, dia 45% tuh. Yang ini juga tuh masih merah-merah. Kohaku gue yang terbesar nih. Tapi ini bisa gue bilang dia membaik 60%. Soa membaik 60% juga. Cagoy 60% juga. Tapi intinya belum mencapai 80% mereka membaiknya. Jadi ya emang perlu gue karantina lagi, gue obatin lagi. Tuh masih merah-merah ya. Tuh sirip juga masih merah-merah. Putih-putih dekat kepala juga masih merah. Ya, tapi menurut gue sih masa kritis sudah mulai lewat. Udah gak flashing-flashing lagi kan tuh. Relatif tenang. Nah ini ikan gue yang baru. Satu. Sama ini yang kedua. Dua ekor kecil ini. Mereka sehat juga nih. Gue udah takut aja kemarin mereka yang malah KO.
kohaku gue kurang cerdas. Itu kohaku gue yang besar tapi kelihatannya kecil ya, karena dia ada permukaan air gue. Intinya teman-teman, ini hari ke-8 gue puasain kolam, gue treatment alias gue obatin ikan koi gue sekolam ini menggunakan antibiotik, garam ikan, lalu Lucastop. Kemarin hari ke-7 gue udah tebar bubuk PK alias gue treatment dengan cairan PK. Ya emang gue gak liatin kontennya, semua sudah membaik 100%. Ya iya sih, cuman dua ikan ini, kohaku yang ini sama kohaku yang itu, walaupun bocor ya udah jadi sanke, ada hitam-hitam, itu baru sembuh 90%. Kenapa? Karena kohaku yang ini sih tadi malam gue lihat ya, tuh siripnya kalau teman-teman perhatiin dengan seksama, ayah itu masih ada merah-merah dikit sih, tapi body udah oke kan? Dibandingin kemarin merah-merah gak karu-karuan, sama yang ini juga yang gede, alhamdulillah udah membaik. Tapi baru 90%, kolam masih gue puasakan. Nah ini udah hari ke-8, nanti sore gue mau backwash tuh, udah gue siap-siapin tuh, udah gue buka. Nah, udah gue buka, tinggal gue mau backwash, gue mau bersihin filter mekaniknya nih, disikat sama jepet, walaupun masih bersih tuh jepetnya, tuh masih bersih, belum tutup lumpur. Tapi tetap gue bersihin ini karena habis sakit. Lalu gue mau puasain lagi, tambahin 2 hari. Gitu deh teman-teman, alhamdulillah kolam ini lewat dari masa kritisnya. Gak lebay lo gue, kemarin itu hampir mati satu kolam gara-gara cuaca ekstrim di Bandar Lampung, dingin, hujan dari tengah malam sampai besok siangnya 2 hari berturut-turut, ikan gue merah-merah semua, flashing-flashing parah, kena jamur juga, macam-macam lah. Ini masih flashing kadang-kadang, tapi ya kadang-kadang doang. Oh, sekarang udah sembuh. Makasih Mas Suba dari Wahana Koi Blitar udah bantuin ngasih saran obat-obatannya apa aja. Tungguin konten berikutnya nih, ada yang lebih seru, yaitu ternyata gara-gara setelah sembuh semua gue nemuin ikan karasi gue yang ini, yang kuningnya agak pucat, bukan yang ini ya, bukan juga yang itu, yang ini nih badannya bengkok. Ah, gue nggak tahu kenapa deh. Itu teman-teman, sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe dong, biar channel gue makin besar, subscribernya tambah banyak nih yang nonton, dan teman-teman dan sahabatnya Derian Koi 89, mohon bantuan subscribe dan like-nya ya. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Terima kasih juga doanya. Alhamdulillah sudah sehat semua. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Derian. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.